Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Ayu Ting Ting dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani santai kalian di malam hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik ya, tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, terlebih dahulu Bang Mimin ingatkan agar kalian mendukung channel ini agar menjadi motivasi di dalam Bang Mimin mengabarkan kabar berikutnya. Kabar menarik Ayu Ting Ting di malam hari ini, di mana ada sebuah postingan ya, atau ada beberapa postingan foto di salah satu fan Asia, yakni UZ1507, di mana postingan kali ini terlihat Ayu Ting Ting mengenakan gelang kapel di The Halu Cafe kemarin ya. Tentu di postingan foto yang lain, akun ini pun memposting Ayu Ting Ting tengah memakai gelang tersebut di tahun 2017 dan 18 ya, bersama dengan Shah Yusih yang bertuliskan huruf S dan A. Wah, apa ya maksud di balik postingan Ting Ting kemarin? Kok dia di The Halu Cafe kembali memakai gelang tersebut? Apakah ini hanya suatu kebetulan? Tapi Bang Mimin agak ragu, kayaknya ini bukan kebetulan. Namun inilah kode-kode daripada Ayu Ting Ting. Saat ini ia masih berhubungan dengan sang pujaan hatinya, yakni Shahir Sih. Tak lupa di dalam postingan tersebut, UZ1507 menuliskan sebuah caption ya. Di sini kata dia, gelang yang dengan huruf A dan S dulu gelang kapel dan kembali dipakai Asa lagi. Shahir makainya tahun 2017 dan 2018, dan Ayu juga pakai tuh tahun 2017 saat berambut warna hitam. Sedangkan kemarin saat di Cafe The Halu, Ayu pakai lagi tuh gelang huruf A tersebut. Asya memang the best deh, berbunga-bunga tumbuh subur. Itu adalah caption dari UZ1507 mengomentari postingan di mana Ayu Ting Ting memakai gelang kapel. Nah para sahabat, dengan bukti ini tentu kita semakin yakin ya kalau Ayu Ting Ting dan saya masih menjalin hubungan yang serius. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.